Ketok kalau Kang Gus. Iya. Nah, ketekan wong-wong iki lho. Iya ta? Ngeterne iki, Mas. Ya ngeterne ya. Ngeterne artimu dhewe. Rencana rolas sap ya. Ngeterne bose. Oh iya, aku nek nyelok kae kudu bos. Wong loro kae bos kae. Ora, sik to. Sing dhuwurmu kuwi jane warga sebelah apa nggih namu? Umbuh ngono. Nah, iki lur, ini. Nah, ini lur kita sekarang ada di markasnya Kompak Audio. Ini barang banyak Kompak Audio, lur. Ada Beam. Juga ini speakernya RDW. Untuk speakernya RDW. Boxnya tipe planar. Nah, sekarang kita di markasnya Kompak. Tempatnya ada di Pakel. Pakel Tulungagung. Meterne wong-wong. Iya. Nah, ini ada 6 subwoofer yang ditaruh di sini ya. 6 subwoofer. Untuk powernya nah, pakai pas lab lur. Ini boxnya box planar. Box planar. Speakernya RDW. Speakernya RDW. Sub 18 inci. Ini ada 12 subwoofer ya sekarang. Masih ada 12 subwoofer. Tapi ini kemarin di ringan anomnya juga luar biasa kan untuk Kompak Audio ini. Cukup menggelegar. Ini untuk manajemennya lur. Nah, ini manajemennya. Pakai pas lab. Juga ada power sini pas lab MC 3500. Ada juga NX9000. NX9000. Ini yang dipakai ada NX10000. NX10000. Ada NX10000. Untuk ini speakernya, nah ini masih baru speakernya, speakernya pakai RDW lur, masih baru, ini RDW, cek anyar cek crash lur, RDW. Nah, RP Jackson di grade miniatur. Nah, nek iki sing duwe lur. Nah. Pak sinten Pak namo, Pak? Namane Pak Den. Nah, Pak Den. Yeah. Nah, kompani semuanya ada berapa Pak ini, Pak? Jumlah 8 sub. Masih 8 sub ya? Iya, 8. OTW 12. OTW 12 menuju 12. Nah, masih buat lagi masih ini ya. Dalam pembuatan. Nah, masih pembuatan. Untuk speaker semuanya pakai RDW atau pake, ada yang lain? Pakai RDW. RDW semua. RDW. Iya. Untuk middle-nya? Middle-nya SPL. SPL. SPL Audio. Ya berapa in, Pak? 10. 10 in ya? Iya, 10 in. Twitter-nya juga nanti. Twitter-nya ya. Nah, SPL Audio. Nah, untuk power-nya sendiri pas lab-nya berapa? Pakai pas lab 10.000. Ya, pas lab 10.000. Masih punya 2, 9.000-nya 2. 9.000-nya juga 2. 2, iya. Terus total berarti masih 4. Masih 4 ya? Masih 4. OTW lagi OTW yang lainnya. OTW lagi yang menyusul, menyusul. Menyusul. Menyusul lagi. Menyusul. Iya. Nah, ini untuk Kompak ini pertama karnaval itu diringin nanom kemarin atau sudah pernah ya? Sudah pernah, tapi masih pakai pickup.
Oh, dulu masih pakai pick up. Pakai pick up. Nah, pakai dulu pakai pick up, terus sekarang pakai truk. Pakai truk mencoba berabah-rabah pakai truk gimana? Hasilnya gitu. Ternyata kok oke. Ternyata kok betul seneng. Untuk amunisi yang lain, mungkin untuk lampu-lampu, untuk parlet dan beamnya. Masih punya 4. Untuk beamnya 4, parletnya parlet miniatur masih ada. Belum beli lagi. Tapi sepadang lah. Ya. Alamatnya sendiri untuk kompak ini, Pak. Pakel Ngantru Tulungagung. Pakel Ngantru Tulungagung. Wes Tulungagung ini, Pak ya? Iya, Tulungagung. Wah, perbatasan tapi. Ya. Perbatasan. Sendiri. Berarti kalau tempatnya, kalau teman-teman yang dari Tulungagung kalau ingin mampir, melihat kemari atau mampir, tepatnya jembatan Jang 2 terus ya, ke timur. Ke timur, sekitar 2 kilo. Sekitar 2 kilo ya? Iya. Nah, kalau ini di gudangnya, Pak ya? Iya. Gudang kompak audio. Untuk genset sendiri, biasanya yang dipakai? Pakai, biasanya masih nyewa. Belum. belum. OTW gitu ya? Iya. Nah, kayak orangnya genset cilik-cilik masalah ya? Iya, punya genset kecil. Masalahnya miniatur dulunya itu. Wah, awalnya dari miniatur, Pak ya? Awalnya miniatur, suka. Ya itu, nambah. Akhirnya nambah jadi 12 jadi, ini. Ya. Ya. Mungkin rencana 12 sub. 12 sub dan ini siap untuk nanti meramaikan karnaval ya. Iya. Nah, semoga sukses selalu Pak ini, Pak. Amin. Mungkin untuk ingin teman-teman yang ingin mempergunakan jasa atau bekerja sama, mungkin ada nomor yang bisa dihubungi, Pak. Oh, ada. Nah. Ada 085. Ya. 855. Ya. 5-nya 3x3 3 3 3 97. Nah, dengan Pak Gaden. Oh, dengan jenengan sendiri ya, Pak. Iya. Nah, bose dhewe lur, langsung sing pengen. Nah. Monggo, silakan datang ke sini. Ini bariki cek sound, Pak ya? Iya, cek sound. Ini ketekan wong arep nyewa jare. Iya. Nah. Lur, arep cek sound lur. Sementara cek soundnya nanti cek sound dengan menggunakan 6 subwoofer. 4 untuk middle-nya. Iya. Yang digunakan adalah NX10000. Paslet NX10000. Nah, juga ada yang MC ini tadi. Nah, ini banyak miniatur loh. Kita lihat-lihat saja. Di sini juga ada box tipe scoop ini ya. Ini scoop. Ini scoop lur. Juga ada scoop, ada 1 2 3 4 5, ada 5 scoop di sini. Jadi selain itu juga ada scoop juga ini. Juga ada scoop. Lalu ini untuk beamnya ada Venus yang beam 230. Di sini juga ada hooper juga, 1 2 3 hooper. Ini juga middle. Untuk speakernya pakai RDW lur. Nah, ini bisa kita lihat RDW semuanya. RDW gabung sama paslet, untuk boxnya semuanya planar. Nah, rune kaosnya ya kompak ya. Wonge kompak kalian ya. Nah, ini wonge kompak. Saya punya kompak audio. Nah, ini lur. Ini itu sistem mengabelnya belakang ini. Sudah pakai speakon semua ya lur ya. Dari speakon, nah, pakai speakon karena pengabulan sound system berbeda-beda, ada yang pakai speakon juga ada yang langsung. Nah, ini powernya. Nah, ini wah, gak genset ini cukup lor, 2 genset kecil, 3 pakai 3 genset kecil. Pakai 3 genset kecil. Ini mau dikeluarkan, rencana mau cek sound lur. Nah, nanti kita lihat cek soundnya seperti apa. Nah, dari
Kompak Audio Sound System Pakel Tulungagung. Nah, ini dari Pakel ya. Ini audio sound system dari Pakel yang cukup luar biasa. Ini pendatang baru lho. Ini pendatang baru. Anggere mak celep ngono ya wis beres ya. Iya toh. Neng goleki aja bingung anggere mak celep ngono ya wis. Nah. Ya ora suwi jane. Kita lihat ini cek soundnya dari Kompak Audio. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen juga subscribe-nya.